Jembatan Kare Kanor Rengel, terusan Bojonegoro Tuban yang berada di Desa Semambung, Kecamatan Kanor dengan Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa didampingi Bupati Bojonegoro Anna Muawana dan Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski Rabu siang. Jembatan Kare terusan Bojonegoro Tuban selesai dibangun dalam kurun waktu 8 bulan. Mulai dibangun bulan April 2021 dan selesai Desember 2021. Jembatan dengan panjang 201 meter dan lebar 7 meter, dilengkapi dengan trotoar 1 meter di setiap sisinya agar bisa digunakan bagi pejalan kaki. Pembangunan jembatan tersebut menghabiskan dana sekitar 80 miliar rupiah dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan mendapatkan hibah bantalan tanah dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Harapan untuk bisa membangun konektivitas antara Kanor Rengel ini, selain dari persoalan ekonomi, selain dari konektivitas sosial, yang juga tidak kalah pentingnya adalah perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kasus di mana ketika arus itu besar, penyeberangan yang menggunakan penyeberangan manual kemudian mengalami kecelakaan di sini, lalu ada korban jiwa. Tentu kita berharap bahwa perlindungan keselamatan dan keamanan masyarakat itu akan terus bisa ditingkatkan. Jembatan ini menjadi salah satu dan upaya melindungi keselamatan dan perlindungan masyarakat itu. Pak Ibu lihat, para sahabat-sahabat saya lihat bahwa hari ini sudah diresmikan dan mudah-mudahan segera memberikan manfaat kepada warga Bojonegoro dan warga Tuban khususnya. Ya, minimal memudah akses transportasi, menumbuh kembangkan sektor ekonomi, mendekatkan pelayanan masyarakat. Pengembangan yang akan dilakukan apa saja? Ini sekarang sudah ada sekaligus, kalau malam kata ada lampu-lampunya ya. Nah, mungkin ya di bawah mungkin penataan pariwisata, pariwisata kuliner ya, mungkin untuk ekonomi ultramikro maupun mikro sedang ditata. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap dengan dibangunnya jembatan ini dapat mempermudah akses transportasi antara kedua kabupaten dan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Bojonegoro dan Tuban. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro.